Kalau kamu beri ini, kamu dapat satu pokok tamar dalam syurga. Makna tuan-tuan sekalian, kalau kamu dapat pohon tamar dalam syurga, maknanya kamu tuan dia. Mestilah tuan dia pun berada di dalam syurga. Tapi tuan-tuan sekalian, dia menolak. Dia kata, aku tidak bersedia lagi untuk memberikan pohon tamar ini. Dalam majlis tersebut didengari oleh seorang sahabat yang lain, namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah meluru mencari tuan punya kebun tersebut. Dia kata, tuan, saya tahu Nabi SAW ingin dapatkan pohon tamar tuan, tapi tuan tidak bersedia untuk memberinya. Saya ingin buka tawaran kepada tuan. Tahukah tuan saya memiliki satu kebun tamar? Tahu. Tahukah tuan kebun tamar saya ini antara buah yang terbaik di Madinah? Ya, aku tahu. Siapa yang tidak tahu tentang kebun kamu? Tahukah kamu bahawa dalam kebun tamar aku ini ada padang ragut yang baik? Ya, aku tahu. Tahukah kamu dalam kebun tamar ini ada telaga? Ya, aku tahu. Tahukah kamu dalam kebun tamar ini ada rumah yang aku diami? Ya, aku tahu. Mahukah kamu kebun tamar ini? Aku ingin bertukar dengan kamu. Aku ingin jual kepada kamu dengan satu pohon tamar yang ditawarkan oleh Nabi tadi. Mahukah kamu? Satu pohon tamar yang kamu milik, kemudian aku jual dengan satu kebun tamar yang aku telah nyatakan sebentar tadi. Tuan-tuan sekalian, serba salah. Nak tolak ke tak nak tolak? Akhir sekali terima. Dia kata, ini tawaran yang baik, aku terima. Bertukar milik, tuan-tuan sekalian. Abu Dahdah balik ke rumah. Tak masuk dah dalam pagar dia. Kerana ini bukan tanahnya, bukan kebunnya lagi. Dia telah jual. Diseru pada waktu tersebut isteri yang berada dalam rumah. Ya Ummad Dahdah, ya Ummad Dahdah, ukhruji. Wahai Ummad Dahdah, keluar. Isteri dia terkejut, macam mana dia tak masuk, berada di luar pagar. Pada waktu tersebut dia terus berkata, wahai Ummad Dahdah, aku telah jual kebun ini. Aku telah jual kebun ini, kita bukan lagi memilikinya. Keluar daripada rumah itu. Seluruh isi kandungan di dalam kebun ini adalah milik tuan yang baru. Isteri terkejut. Mana mungkin isteri tak terkejut, tak tuan sekalian. Kamu jual kepada siapa, wahai Abu Dahdah? Dengan apa yang kamu jual? Berapa yang kamu dapat? Wahai Ummu Dahdah, aku jual kebun ini dengan sebatang pohon syurga, pohon tamar di dalam syurga yang telah disebut oleh Nabi SAW. Kata isteri dia, ya Abu Dahdah, ma rabihat hadhi tijarah. Alangkah untungnya perniagaan ini. Tunggu sekejap, aku keluar. Aku akan ikut kamu dan tinggalkan kebun dan rumah. Tuan-tuan sekalian, Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi menyebut, asyiknya para sahabat apabila mendengar tawaran syurga pada waktu tersebut. Walaupun tinggalkan kebunnya yang mewah, hanya semata-mata nak dapatkan satu pohon di dalam syurga yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi memuji Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak cakap soal berdusta, soal mengumpat, mestilah kita merujuk pada akhirat. Kita rindu pada syurga, kita takut pada neraka. InsyaAllah itulah ubat yang paling penting untuk menjadi resipi yang mampu untuk cegah kita daripada mengumpat, daripada berdusta. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita sebagai manusia mesti kita terlibat perkara ini. Oleh kerana itu sentiasa beringat, dalam masa yang sama kita lazimi memaafkan orang lain, supaya kita harap apa juga kesilapan kita juga dimaafkan oleh rakan-rakan kita yang lain, apa yang telah kita tidak sengajakan dan seumpamanya. Itulah kesilapan lumrah yang ada pada manusia. Jangan jadikan amalan untuk kita mengumpat, mencela, berdusta dan seumpamanya. Saya kira cukup setakat ini, tuan-tuan sekalian, untuk kita tamatkan berkenaan dengan mengumpat. Bulan hadapan kita akan masuk tajuk yang ketiga, iaitu berbantah-bantahan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi barakah, bimbingan kepada kita secara berpanjangan. InsyaAllah kita akan tunaikan solat hajat seperti mana biasa selepas daripada ini. Dan di belakang sana, pohon jasa baik tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama membantu agenda pembangunan Madrasah Darul Falah yang masih baru untuk diberikan sokongan supaya naik dan bangkit sebagai wadah mendidik generasi masyarakat pada masa yang akan datang, insyaAllah. Jadi saya kira cukup setakat ini dulu. Kita tunggu solat kerana waktu, suasana sekarang ni pun agak panas.
tuan-tuan sekalian pun mungkin agak kurang selesa di dalam suasana hari ini. InsyaAllah lepas daripada solat, saya akan terus untuk bangun menunaikan solat hajat. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.